Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Alhamdulillah Pada kesempatan kajian kali ini Kita bisa bertemu kembali Bisa bersilaturahmi kembali Setelah Alhamdulillah kita dididik di dalam madrasah Ramadan, di dalam pendidikan di bulan suci Ramadan yang penuh dengan banyak keutamaan-keutamaan yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkabul serta mengijabah semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil quranil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim fansab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Man soma thumma atbaahu min sallallahu alaihi Allah taala berfirman di dalam surah al-insyirah Maka apabila faida farokta maka apabila kamu telah selesai melakukan suatu kebaikan fansop, maka lakukanlah kebaikan berikutnya. Alhamdulillah kita telah dididik di bulan suci Ramadan dengan berbagai macam amalan dengan berbagai ibadah yang itu semua adalah bagian dari pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini insya Allah saya Al-Fakir akan menyampaikan tentang tujuh amalan utama yang sangat dianjurkan sebagai bentuk ittisal, sebagai bentuk kelanjutan dari amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Yaitu tujuh amalan utama setelah bulan Ramadan. Yang pertama, puasa enam hari di bulan Syawal. Pada kesempatan lalu, telah kami sampaikan tentang keutamaannya, bahwasanya di dalam hadis Nabi SAW, siapa saja yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa selama setahun penuh, di mana dalam hadis lain disebutkan puasa Ramadan itu setara pahalanya seperti puasa sepuluh bulan. Kemudian, puasa sunnah enam hari di bulan Syawal setara pahalanya dengan puasa selama dua bulan, sehingga alangkah baiknya kita bisa manfaatkan puasa sunnah di bulan Syawal ini sebagai bentuk kelanjutan pendidikan di bulan suci Ramadhan, yaitu melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawal yang pahalanya, subhanallah, luar biasa, sama seperti. Pahala puasa sepanjang masa. Kemudian, yang kedua adalah sholat lima waktu berjamaah. Hendaknya pendidikan Ramadan, di mana kita dididik di dalam bulan Ramadan untuk senantiasa sholat lima waktu berjamaah, maka kita berusaha melaksanakan sholat lima waktu berjamaah juga setelah bulan Ramadan. Apakah itu? dengan anak, istri, keluarga, ya di rumah masing-masing, atau alangkah baiknya puasa salat uh, berjamaah di masjid, Khususnya bagi laki-laki, di mana keutamaannya sangat besar sekali puas uh, salat lima waktu berjamaah di masjid. Ya, di dalam hadis sebutkan salatu jamaah taf dulu an salatil fadhi bisab'in wa isrina darajah Solat berjamaah itu lebih utama Daripada solat sendirian Sebanyak 25 derajat Dalam satu riwayat sebanyak 27 derajat Maka dari itu Mari sama-sama Kita senantiasa menjaga Solat lima waktu secara berjamaah Sebab disitulah Kekuatan ruh kita Kekuatan umat Islam Diantaranya Melalui solat berjamaah Kemudian yang ketiga Setelah bulan Ramadan kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah Selain puasa enam hari bulan syawal Ada puasa-puasa lainnya Di antaranya puasa yang berulang setiap pekan Yaitu puasa Senin Kamis Kemudian yang berulang setiap bulan Yaitu puasa Ayamul Biut. Setiap tanggal 13, 14, 15 Setiap bulan Hijriah Kemudian yang berulang setiap tahunnya seperti puasa Tasua, Ashura, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah, puasa 10 hari pertama bulan Muharram, puasa di hari-hari di bulan Muharram, di bulan-bulan haram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dan itu semua berdasarkan petunjuk dalil hadis pemimpin terbaik kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW alaihi kemudian yang keempat salat malam ya di dalam hadis disebutkan Abdul salati ba'da ba'dal Faridah, salatul lail salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam di mana dalam hadis lain disebutkan, "Nabi SAW bersabda, 'Alaikum bakiyah millel, hendaklah kalian senantiasa menjaga kemulet." Karena itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, di mana kita dididik selama bulan Ramadan untuk senantiasa melaksanakan sholat tarawih, kemudian sholat witir, sholat tahajud ya sepanjang malam-malam Ramadan kita senantiasa menghidupkannya maka pendidikan selama malam-malam Ramadan itu harus kita lanjutkan yaitu dengan sholat malam apa kehidupan sholat tahajud sholat taubat sholat hajat sholat mutlak dan lain sebagainya yang itu adalah merupakan bagian daripada komunikasi komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat malam. Kemudian yang kelima, tilawatul Quran. Ya. Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Saidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, ikra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal kiamati syafi'an di ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat, memberi syafaat, menjadi pemberi syafaat untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah, selama bulan Ramadan, Masing-masing dari kita memiliki pengalaman dalam menghatamkan Al-Quran. Ada yang bisa hatam dua kali selama bulan Ramadan. Sehingga 15 hari sekali dia hatam. Ya dalam sehari membaca dua juz. Ada yang bisa sepuluh hari sekali. Ya, sepuluh hari sekali sehingga sehari dia baca tiga juz. Ada yang bisa sepekan sekali, tiga hari sekali, dan itu adalah merupakan kenikmatan tersendiri. Selama bulan Ramadan kita bisa tilawatul Quran, kita bisa tadarusul Quran, disertai dengan tadaburul Quran. Maka kebiasaan baik tersebut, alangkah baiknya kita lanjutkan. Setelah bulan Ramadan, Al-Quran tersebut tetap kita baca. Tentunya dengan pembagian waktu-waktunya, agar supaya kita tetap bisa istiqomah di dalam membaca Al-Qur'an. Karena keutamaannya luar biasa. Menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat. Kemudian yang keenam adalah infak sodakah Ya, bersedekah menjadi keutamaan yang besar. Ya, di dalam bulan Ramadan, selama bulan Ramadan sangat besar sekali keutamaannya. Di mana di dalam hadis cukup banyak sekali pemimpin terbaik kita, baginda Nabi Muhammad SAW, menyampaikan petunjuknya. Di antaranya hadis Nabi SAW bersabda, Sadaqatu siri Sedekah secara diam-diam memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis lain disebutkan Nabi SAW alaihi wasallam memberi petunjuk bahwasanya Sedekah itu akan menghindarkan seseorang, menghindarkan kita, menjaga kita dari balai. Ya. Tadfaul bala. Sedekah akan menolak segala balai. Apakah itu balai, wabah dan sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga kita dengan bersedekah. Dan bersedekah tidak harus dengan uang. Tidak harus dengan harta. Jika kita tidak memilikinya, kita bisa dengan berzikir dengan tersenyum kepada sesama muslim dengan memberikan bantuan tenaga, fikiran dan sebagainya sehingga kita bisa memanfaatkan semua potensi yang ada yang kita miliki untuk senantiasa bisa bersedekah setiap hari kemudian yang ketujuh yaitu berselawat Nabi saw kita dianjurkan untuk senantiasa berselawat kepada pemimpin terbaik kita yaitu baginda Nabi Muhammad saw di mana keutamaan berselawat adalah sangat banyak sekali. Ya, pernah kita sampaikan keutamaannya di antaranya man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha Siapa saja yang berselawat kepadaku satu kali berselawat maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas untuknya sepuluh kali selawat. Satu kali selawat saja dari Allah Selawat dari Allah itu adalah limpahan rahmat dari Allah, limpahan maghfirah dari Allah. Itu sudah lebih baik khairun minat dunia wa mafiha. Apalagi kalau dibalas sepuluh kali. Ketika kita baca sepuluh kali selawat, Sallallahu alaihi Allah akan balas berselawat seratus kali. Ketika kita ketika baca selawat seratus kali, Allah subhanahu wa taala akan balas selawat kita. Sallallahu alaihi wa alfan. Allah akan berselawat untuknya seribu kali. Ketika kita baca selawat seribu kali, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dua kebebasan: Bara'atun minan nar, wa bara'atun minan nifak. Dia akan dibebaskan dari siksa api neraka dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Maka, jangan sampai kita meninggalkan selawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tujuh perkara Tujuh amalan utama yang sangat dianjurkan jangan sampai kita tinggalkan. Di mana di akhir Al Fakir akan menyampaikan sebuah perkataan ulama. Disebutkan bahwasanya alamatu kabuli ibadati alamatu kabulil ibadati fi Ramadhan istimrarul ibadati ba'da Ramadhan tanda diterimanya ibadah kita di bulan suci Ramadan adalah kontinunya terus menerusnya kita dawamkan ibadah setelah bulan Ramadan. Kita dididik selama bulan Ramadan, sholat berjamaah, kita lanjutkan setelahnya sholat senantiasa berjamaah. Kita dididik di bulan Ramadan, puasa wajib, puasa fardu, selanjutnya kita dianjurkan untuk menjalankan puasa-puasa sunnah setelahnya. Kita dididik di selama bulan Ramadan untuk senantiasa sholat malam. Ya, maka setelah Ramadan pun kita jaga sholat witir dan tahajud kita. Kita dididik selama bulan Ramadan dengan tilawatul Quran, tadarusul Quran, tadaburul Quran. Maka setelah bulan Ramadan kita lanjutkan kebiasaan tersebut. Tadarus Quran, kita punya target dalam sebulan misalkan minimal satu kali hatam dalam sebulan agar supaya kita terus ittisal bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tadarusul Quran. Kemudian kita dididik juga di bulan Ramadan dengan memperbanyak infak sedekah. Maka setelah bulan Ramadan kita lanjutkan kebiasaan tersebut. Kita dididik juga di bulan Ramadan untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pemimpin kita terbaik. Maka setelah bulan Ramadan kita lanjutkan dengan Berselawat kepada Nabi SAW, tiada hari tanpa membaca selawat untuk pemimpin terbaik kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah fiddin wa Dinel Akhirah. Mudah-mudahan dengan berkah Ramadan, dengan berkah bulan Syawal, maka kita akan semakin baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin berusaha untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita, semakin hari, semakin takarub ilallah subhanahu wa ta'ala, hingga akhir hayat kita, husnul khatimah. Billahi taufiq wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.